Wisata edukasi kebun anggrek kandang orchid yang ada di Desa Kedondong, Kebonsari, Madiun. Dengan luas lahan 500 meter persegi yang berkapasitas lebih dari 45.000 plant, kandang orchid memiliki lebih dari 100 jenis anggrek. Selain untuk mengenal jenis-jenis anggrek, diharapkan bisa menjadi edukasi untuk anak-anak agar mengenal tentang lingkungan. Dengan mengenalkan lingkungan sekitar, akan mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan emosional anak dan mengajarkan kepedulian anak. Di sini juga bisa bertanya seputar tips perawatan, penyakit, dan hama apa saja yang menyerang anggrek berikut penanganannya. Jadi untuk penghobi pemula tidak perlu khawatir karena tidak tahu cara merawatnya. Pelajaran apa yang barusan dikerjain? Gimana, seneng nggak main di kandang orchid? Apa yang bikin senang ke main di sini? Banyak kawan. Bisa mau main lagi sini ya? No. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kandang Orchid.